Saudara, ratusan kendaraan dengan knalpot bising atau brong disita Polres Karanganyar, Jawa Tengah. Selain itu, polisi juga menyosialisasikan sejumlah bengkel sepeda motor untuk edukasi larangan bengkel untuk menerima order modifikasi knalpot. Satlantas Polres Karanganyar, Jawa Tengah menyita 114 kendaraan yang menggunakan knalpot brong. Penyitaan bertujuan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang terganggu akibat suara bising dari knalpot tersebut. Para pemilik motor juga kemudian diminta mengganti knalpot brong dengan knalpot sesuai standar sebagai syarat dapat mengambil sepeda motornya. Selain menimbulkan polusi udara, suara knalpot tak sesuai standar juga sangat mengganggu ketenangan warga. Melaksanakan operasi khusus tentang knalpot brong. Intinya kita akan tindak tegas para pengguna knalpot brong, bahkan kita juga menyasar ke bengkel-bengkel yang melakukan pemasangan atau pembuatan knalpot brong. Kita preemptif, kita laksanakan sosialisasi untuk tidak melakukan pemasangan knalpot brong kendaraannya. Nanti setelah sidang baru bisa diambil dan diganti barang buktinya. Ulangi, diganti knalpotnya. Knalpotnya diganti dengan knalpot standar, baru kita kasihkan ke pemilik kendaraan.